wassalaman li rasulillah amma ba'da. Kepada yang terhormat Abi Ahmad Zuhdi wa ahli baitihi, yang saya hormati dewan juri sekalian, dan tak lupa santri putri dan santri putra yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang penuh berkah ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Tantangan Santri Milenial pada Era Industri 4.0. Masa muda adalah masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan prinsip yang kuat. Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, dan pikiran yang masih cermat. Oleh sebab itu, wajar bila pemuda dikatakan sebagai penerus bangsa. Sebab sesuai dengan fitrahnya, pemuda adalah tulang punggung negara dan estafet penerus pembangunan bangsa yang harus toleran terhadap ras, suku, dan agama. Hadirin yang terhormat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wal ardi wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatil lil alimin, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Hadirin yang terhormat, apakah kalian mengetahui apa itu revolusi industri 4.0? Sebelum itu, saya ingin bertanya lagi, apakah kalian memiliki sosmed seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter? Ya, itu adalah hasil dari revolusi industri 4.0. Karena pandemi COVID-19, sekolah dilakukan secara online. Mari kita lihat, masih ada yang membuka aplikasi lain. Misalnya, buka Facebook, lihat foto mantan, langsung kejang-kejang. Baca Wattpad, tokoh utama meninggal, nangis 24 jam. Apalagi maraton anime, temen lewat pun dirasengan. Na'udzubillahi min. Sebab itu, kita sebagai santri pemimpin masa depan harus memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan hal yang baik. Hindari hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena santri zaman sekarang tidak hanya dituntut untuk pintar akademi, pintar mengaji, dan baca albar janji. Namun, santri zaman sekarang juga dituntut untuk setangguh Khalifah Umar ataupun Ali. Daripada nyanyi tak ada arti, lebih baik solawatan untuk penyemangat diri. Yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi, yang gak tahu harus tahu. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi nikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Para santri di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan,
ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Cukup sekian pidato dari saya. Kalau ada salah mohon maaf sebesar-besarnya. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.